Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada kajian pekan lalu kita telah memasuki bab ke-10, yaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Naam. Apa makna al-mubadarah? Naam. Apa makna al-mubadarah? Naam antum. Bersegera dalam kebaikan. Al-mubadarah ilal khairat. Ada kata lain semakna dengan al-mubadarah. Apa Abdurrahman? Hah? Lala, istilah lain semakna dengan al-mubadarah. Naam Abu Aqil. Nah, ini ayat makna lain kata. Nah, satu kata. Abdul Hadi. Satu. Naam. Satu. Ya, antum. Hah? La, al-mubadarah. Ya. Al-musara'ah, ya. Lain lagi. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, Said. At-tanafus atau at-tanafus atau ha? La, la, Allah yahdik. As-su'al fi wadin wa anta fi wadin akhar. Nah, ha? La. Tadi sudah disebutkan nah al-munafasa. Baik, ahsan. Al-musara'ah, al-munafasa, al-mubadarah. Ini semakna ya, maknanya kurang lebih. Nah, fahimtum? Berlomba, bersegera dalam kebaikan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalilnya dari Al-Quran? Nah, siapa? Fastabiqul khairat. Nah, dalil lainnya Hamzah. Nah, dalil lainnya Yazid. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Baik, dalil lain. Nah, Abu Isa. Barakallahu fiik wa fi kitabik. Nah, semoga Allah memberi barakah kepada antum dan kitab antum. Nah. Baik, dari lain nah, selain antum Abdullah Iman. Selain antum. Nah, muslimin. Badiru bil a'mal. Dari lain dari Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan? Sa'ad. Nah, ayo mukhlis. Ah, mukhlis. Dari sini sudah ada yang berhasil melihat bukunya? Belum? Nah, wa sari'u ila maghfirati min rabbikum. Nah. Baik. Kita akan memasuki beberapa dalil yang berikutnya dalam bab ini setelah kita mengkaji dua hadis yang lalu, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian hadis Uqbah ibn Harith. Di sana terdapat sekian faedah penting dan telah kita jelaskan pada pekan lalu. Maka pada siang hari ini
kita memasuki hadis ketiga dalam bab ini. Qala al-muallif al-thalith. Al-thalith berkata al-imam an-Nawawi rahimahullah, hadis ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang Allah telah meridainya, beliau berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, berkata seorang pria kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria berkata kepada Nabi, yauma Uhud, di hari pertempuran Uhud, araita in qutiltu fa aina ana, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku jika seandainya aku terbunuh dalam peperangan ini, di mana posisiku? Qala yadhhab ahadul ikhwah yukhbir haula at-tabakhin alla yuz'ijuna. Naam. Al-musliman salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala araita in qutiltu ya fa aina ana, kabarkan kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini, di mana posisiku, di mana aku akan berada? Qala fil jannah, kemudian Rasulullah mengucapkan engkau akan berada di al jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka pria tadi segera meletakkan beberapa biji kurma yang berada di tangannya ketika dia memakan kurma. Waktu itu di tangan si penanya ini beberapa biji kurma, sambil bertanya kepada Rasul. Mendengar jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera beberapa biji kurma itu dia taruh. Thumma qatala hatta qutil, kemudian orang ini segera masuk ke pasukan bersama pasukan tersebut, menerjang barisan lawan hingga sahabat ini terbunuh, hingga sahabat ini terbunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu sikap al-musara'ah, al-mubadarah, bersegera, mempercepat, tidak menunda. Nah, padahal mungkin saja dia menunda sejenak menghabiskan beberapa biji kurma yang berada di tangannya. Oh begitu ya al-jannah ya, sambil makan. Ya, habis, oh masih lapar, supaya kuat nanti perangnya, ambil lagi. Semua itu tidak dia lakukan. Segera dia taruh apa yang ada di tangannya, langsung dia maju ke bersama pasukan menerjang barisan lawan, dan dia terbunuh di sana. Terbunuh. Nah, sikap bagaimana seorang sahabat, seorang muslim tidak menunda lagi. Karena kalau tertunda, dia khawatir terhadap dirinya, dia khawatir terhadap iman dan kalbunya kalau terkena fitnah. Minimal fitnah itu muncul tidak ikhlas, misalkan. Ini fitnah, tadinya ikhlas, kemudian karena ditunda-tunda datanglah syaitan. Khawatir dia, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi dia lagi, dia bersegera untuk maju ke medan tempur. Dia khawatir tiba-tiba imannya turun menjadi enggan dan malas untuk bertempur dengan lawan. Nah, ini adalah sikap al-musara'ah yang kita semua dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat lain juga di dalam Sahih al-Bukhari, kalau ini tadi hadis disebutkan dalam kitab Al-Maghazi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pertempuran-pertempuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam Kitabul Jihad was-Sair, di dalam Kitabul Jihad was-Sair, kitab tentang jihad, ya, disebutkan hadis Anas bin Malik. Ada hadis Anas bin Malik ketika menceritakan sebuah kejadian di perang Uhud juga, yang menimpa paman beliau yang bernama An-Nadhr bin Anas. Paman beliau bernama An-Nadhr bin Anas. Ketika
pertempuran Uhud sedang berjalan dan berlangsung, An-Nadr bin Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian mengatakan Nadr bin Anas ini, "Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Kata Nadr bin Anas, "Sesungguhnya aku mencium bau jannah berada di bawah kaki gunung Uhud." Di mana di situ ada pasukan musyrikin. Di sana ada pasukan kafir musyrikin. Segera Nadr bin Anas dengan pedangnya meluncur ke sana. Dia tebas siapa yang ada di depannya dari kalangan musyrikin, tetapi beliau An-Nadr bin Anas harus menebus semua itu dengan serangan lawan yang bertubi-tubi dalam bentuk tebasan pedang, tombak dan panah, sehingga di tubuhnya terdapat kurang lebih 80 luka robekan di tubuhnya. Ketika sudah jatuh An-Nadr bin Anas ya, sudah tergeletak, dicincang oleh kaum musyrikin, dipotong-potong badannya. Sampai-sampai kata Anas bin Malik dan para sahabat yang ada pada waktu itu, kami gak mengenali lagi di mana Nadr bin Anas, karena sudah hancur badannya, sudah hancur, kecuali saudaranya perempuan ya, yang mengetahui bahwa ini adalah jasad mayat An-Nadr bin Anas dari sisa ujung jemarinya ini ya, sisa ujung jemarinya. Nah, ketahuan ini adalah An-Nadr bin Anas. Nah, asyahid dalam perkara ini, ketika mendengar sesuatu dia mencium, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia menyatakan, aku mencium bau jannah di bawah kaki gunung itu, gunung Uhud. Dia segera meluncur, tidak menunda lagi. Nah, menuju ke medan tempur perang Uhud. Dan dia pun meninggal sebagai ahli jannah. Sebagai ahli jannah. Nah, dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi awal dari umat ini. Nah, selalu berupaya mempercepat di dalam beramal, tidak menunda dalam segala amalan, termasuk jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Nah, kita heran kepada mereka-mereka, para mujahidinul mudhaharah. Tahu mujahidinul mudhaharah? Ya, mujahidin tapi mujahid demonstrasi. Mujahid demo. Nah, mujahid tapi demo tok isinya. Nah, perang Palestina, Palestina, Palestina. Nah, Palestina, nah, jihad, jihad. Nah, tetapi enggak berangkat-berangkat, cuma demo di Monas. Ya, cuma demo di Bundaran HI. Ya, pakai spanduk. Kalau Anda mujahid, meyakini bahwa yang ada di situ adalah jihad, berangkat ya akhi, berangkat. Nah, ya, jangan seperti itu aja. Nah, jadi barakallahu fikum. Loh kok antum ahli sunnah gak berangkat ke sana? Salafin, kita tidak meyakini bahwa itu sebagai jihad, karena itu bukan jihad. Ini yang pertama. Dalam keadaan muslimin lemah, berarti salah satu syarat jihad tidak terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu mundur, jangan memaksakan diri. Nah, kalau enggak hancur, yang jadi korban itu wanita dan anak-anak. Enak orang-orang Hamas habis nyerang roket lari ke gunung. Ya, besok Israel datang, ya, Yahudi dengan tanknya, dengan pesawatnya. Yang diserang siapa? Kampung-kampung muslimin. Ibu-ibu yang membawa bayi-bayi enggak bisa lari ke gunung. Lebih cepat pelurunya Yahudi. Nah, Hizbullah yang sebenarnya itu adalah Hizbus Syaitan ya, yang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah, Nasrus Syaitan. Nah, ya, seorang Syiah Rafidah yang ada di Lebanon itu ya, enak. Dari peperangan kemarin itu yang mati dari Hizbus Syaitan ini hanya 8. Ribuan umat Islam di Lebanon meninggal, ibu-ibu, orang tua ya. Setelah ada orang bilang yang menunjukkan bahwa tentara Hizbullah itu berjihad benar-benar di jalan Allah, yang mati sedikit. Ya iya, yang mati sedikit. Nah, habis menembakkan roket rakitannya, ya, sudah roket rakitan lagi. Setelah itu lari, ya, ke gunung-gunung. Israel dengan tang-tangnya datang masuk di serang itu. Ya, 19 sampai 20 desa dihancurkan dalam sekejap. Ribuan meninggal dunia.
puluhan ribu, bahkan disebutkan ratusan ribu lainnya mengungsi. Setelah sudah hancur malu begini, angkat bendera putih, damai. Bukan begitu caranya. Peperangan Rasul itu tidak sampai menyentuh wanita-wanita muslimah, tidak sampai menyentuh bayi-bayi. Di medan tempur, mana dadamu ini dadaku, mana pedangmu ini pedangku, begitu. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau benar-benar bahwa itu adalah jihad, berangkat ya akhi. Jangan hanya demo nulis spanduk tok, jerit-jerit di jalan pakai. Nah, jangan dikorbankan muslimin. Nah, kalau memang benar jihad, berangkat. Musyara'ah. Kalau kita meyakini bahwa itu bukan jihad, satu syaratnya kaum muslimin masih lemah. Iman lemah, fisik lemah kekuatannya. Yang kedua, syarat berikutnya adalah izin waliul amr. Nah, izin waliul amr negeri kita ini. Dan beberapa syarat jihad yang memang harus dipenuhi. Kembali kepada permasalahan kita, kita tidak ingin berbuat seperti itu. Jika kita meyakini sebuah amalan benar sesuai dengan syarat-syaratnya, sudah waktunya untuk dilakukan ya, di atas bimbingan ilmu, maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Hadis ketiga ini membimbing kepada kita ya, membimbing kepada kita untuk kita bersegera dalam seluruh amalan ibadah, dalam seluruh amalan ibadah, baik itu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, bersegera. Nah, bersegera, jangan ditunda-tunda. Baik itu dalam bentuk zikir, istighfar dan yang lainnya dari amal ibadah, dilakukan dengan segera. Kita sudah membahas kemarin bahwa al-mubadara itu sendiri, sikap al-musara'ah itu adalah ibadah tersendiri. Kalau dia melakukan sebuah amalan tertentu, amalan tersebut ibadah. Ketika dilakukan dengan bentuk mubadara, bersegera, tidak ditunda-tunda, maka sikap al-mubadara ini pun dinilai sebagai ibadah tersendiri. Nah, ini hadis ketiga pada bab ini. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang keempat, saya pernah berdialog dengan siapa? Ketua panitia pelaksanaan dialog ya. Buku mereka adalah teroris VS, siapa teroris siapa khawarij. Nah, panitianya dari Solo datang ke sini dialog. Dialognya panjang sekali, tapi yang ingin saya petik di sini satu hal. Ketika saya bertanya kepada mereka, panjang nih ceritanya, mulai jam 11 siang ngomong-ngomong sampai menjelang asar. Nah, ya, ngomong-ngomong sampai menjelang asar. Ya. Sebenarnya cerita ini bisa saya ceritakan di waktu yang lain ya. Insyaallah menarik sekali. Insyaallah di waktu yang lain saya cerita. Tapi di sini saya sedang ingin menyampaikan, saya bertanya kepada mereka, sekarang mana Usama bin Laden? Ini panitia grupnya Abu Bakar Ba'asyir ya. Saya tanya, kemana Usama bin Laden? Diam dia. Kemana? Tidak bisa menjawab dia. Saya sampaikan, Usama bin Laden pengecut saja. Pengecut. Habis menyatakan dia bertanggung jawab dan gembira ya, dalam peristiwa peledakan WTC, menara WTC di Amerika sana ya, dan menyatakan memuji itu adalah jihad, kemudian sebagai korbannya adalah Afghanistan, ribuan umat Islam meninggal, perkebunan dan peternakan mereka hancur, perekonomian mereka hancur ludes ya, persatuan kabilah di sana pun hancur. Kemana Usama? Kalau dulu awal-awal ya, setelah peristiwa September itu ya, masih muncul di apa, layar televisi Al Jazeera, muncul kasih ceramah katanya hilang lagi. Nah,
Ya repot kan, tentara Amerika mau nembak pesawat apa TV ya nggak mati kan. Nah, kemana Usama? Setelah itu lama, cuma rekaman suaranya, ya. Rekaman suara. Di mana kamu Usama? Kok sembunyi? Ya. Lama-lama sudah nggak ada lagi, diganti orang keduanya yaitu Aiman Al-Zawahiri. Dulu muncul kadang-kadang Aiman di televisi Jazirah, sekarang tinggal rekaman suaranya. Apa ini jihad? Lari sana, lari sini, sembunyi di gua sana, sembunyi di gua sini. Kayak pencuri dikejar. Benar. Kalau jihad itu, nih, gini, ayo. Berani nantang orang-orang kufar? Siapkan. Anda maju, jangan dikorbankan wanita-wanita muslimah. Jangan dikorbankan bayi-bayi. Jangan. Lah, barakallahu fikum. Terdiam dia. Akhirnya dia menjawab, enggak Ustaz, itu dalam rangka mundur untuk menyusun kekuatan. Allahu Akbar, kan Nabi bilang. Terus dia bacakan ayat tentang dalil bolehnya mundur. Ya. Masya Allah, nah, sekian tahun ini mundur untuk menyusun kekuatan, sementara terus dipukul sampai hancur. Ya. Kekuatan yang mana yang mau disusun? Yang dulu sekian pelurunya, sekian roketnya sudah habis, tinggal roket rakitan. Enggak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah, haula kadzabun, berdusta atas nama Muhammad. Kekuatan mana yang akan disusun? Coba sebutkan. Sebutkan kekuatan mana? Jadi, dia terdiam saja si mujahid demo ini. Nah, si mujahid demo diam aja. Nah. Sudahlah jangan. Antum tidak mengerti jihad, tidak mengerti juga hukumnya, bahkan tidak mengerti strategi jihad. Nggak ngerti, jangan jihad. Nah, jangan dikorbankan Islam, jangan dikorbankan harga diri dan keagungan nama jihad itu sendiri, jangan dijatuhkan wibawa mujahidin, jangan. Nah, jadi ini satu hal yang penting. Kembali kepada hadis keempat. Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra. Wahai Rasul, orang ini tanya, sedekah jenis yang apa? Sedekah jenis mana yang pahalanya lebih besar? Atau pahalanya paling besar? Sedekah jenis seperti apa sih? Ini orang pingin sedekah. Tetapi tanya lagi masih, mana yang pahalanya lebih besar? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa tum wala tumhil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin muttafaqun alayh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya ini, menjelaskan tentang jenis sedekah yang terbesar amalannya adalah, atau terbesar pahalanya adalah, yakni Anda bersedekah dalam keadaan Anda masih sehat. Ya. Dalam keadaan Anda masih sehat. Bukan dalam keadaan sudah sakit, sudah kena stroke, sudah kena jantung, sedekah ya. Nyuruh anak atau istrinya, doakan bapak biar cepat sembuh ya. Sudah opname, sedekah. Ingat, oh, kambing yang anu itu yang 100 ekor cobalah, yang 2 itu kasihkan tetangga sebelah. Sudah ingat, sudah di atas tempat tidur di rumah sakit opname. Nah, ya. Ini sudah enggak benar ini. Nah, ya. Sudah kurang tepat dalam pengertian sedekah yang punya kepentingan ya terlalu duniawi. Nah, ya. Nah, sudahlah. Pingin kesembuhan. Ya. Sering gak yang seperti ini terjadi? Ya. Di masa dia masih sehat, Masya Allah, dia punya dana, dia punya keuangan, dia gunakan untuk kepentingan duniawi. Bangun rumah sana, bangun rumah sini, beli tanah sana, beli tanah sini, beli mobil itu, beli mobil ini, dan seterusnya. Nah, ketika dia masih sehat. Nah, ketika sudah sakit, nah, baru ingat, baru mau sedekah.
Nah, Rasulullah menyatakan sedekah yang terbesar ya, pahalanya itu adalah ketika masih sehat, dalam kondisi sehat. Artinya dia benar-benar bersedekah berharap ridha Allah. Dia bersedekah benar-benar mengharapkan akhirat. Nah, ini barakallahu fikum jenis sedekah yang terbesar. Maksudnya di sini ada teguran bagi kita, kalau mau sedekah cepat-cepat, jangan nunggu kalau sudah sakit. Ya, jangan. Kemudian yang kedua, syahih takhsyal faqra. Anda bersedekah, berinfak di saat Anda sendiri merasa sangat butuh kepada harta itu. Di saat Anda sendiri merasa khawatir yang sangat untuk tertimpa kemiskinan. Nah, ini sedekah yang termulia dan terbesar ajarnya. Syahih takhsyal faqra. Syahih itu adalah seorang yang bakhil, ma'al hirs, bakhil ya, kikir dengan upaya untuk menjaga hartanya luar biasa. Upaya yang sungguh-sungguh. Nah. Nah. Takut hilang uangnya, belikan rumah di sana. Ada uang lagi, cepat belikan tanah lagi di situ. Dijaga betul. Nah, ya. Tahu kalau uang itu tersimpan selama setahun kena zakat, cepat-cepat dibelikan tanah karena tanah enggak ada zakatnya. Nanti beli lagi rumah supaya rumah enggak ada zakatnya. Oh, nah, terus begitu. Ini orang yang berupaya untuk apa? Menjaga, khawatir miskin. Nanti saya punya anak gimana? Bukan mikirkan dirinya, anak saya gimana nanti? Nah, saya pingin bukakan toko buat anak yang ini. Saya pingin belikan ini dan itu untuk anak yang ini. Ya, membangunkan rumah untuk yang itu. Sudah mikir untuk yang setelah dia meninggal, bukan mikirkan kira-kira saya dibangunkan rumah enggak oleh Allah di jannah. Kira-kira dosa saya diampuni enggak sama Allah? Jangan-jangan masih saya banyak dosa saya yang masih saya belum minta ampun kepada Allah. Nah, ini syahih. Kalau syahih ini tingkatannya di atas bakhil. Bakhil itu kikir, pelit. Tapi syahih di atasnya lagi. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah menjelaskan, "Wa ta'mulul ghina," dan juga dalam keadaan Anda sedang mengangan-angankan kekayaan. Nah, dalam kondisi seperti itu bersedekah. Dalam kondisi seperti yang disebutkan tadi, mengeluarkan dananya untuk infak. Nah, barakallahu fikum. Wala tumhil, dan jangan kamu tunda lagi, kata Rasul. Jangan kamu tunda. Nah, di saat kamu sehat, sedekah. Nah, di saat kamu butuh juga sedekah. Nah, qala wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan jangan kau tunda hingga sampainya ruh di tenggorokan, apa, tenggorokan ini, kerongkongan. Nah, qulta, kalau sudah seperti itu ya, li fulanin kada, tolong berikan untuk si fulan ya, sudah di atas tempat tidur. Ingat ini. Nah, ya, ingat, oh, kasih tolong tetangga itu ya, beras satu kintal. Nah, ini apa, jarum infus sudah di sininya. Nah, ya, tolong itu ada masjid belum selesai dibangun, tolong ya, kasih 100 sak semen. Nah, tolong mintakan doa. Nah, ya, begitu dokter bilang, wah, oh, ini anu apa, tekanan darahnya semakin turun. Oh ya ya, mobilnya jual, tolong kasihkan segera itu ke anu. Nah, sudah takut, semakin takut. Nah, lah yang seperti ini tercela dalam Islam, tercela. Rasulullah memintakan segera di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau sebelum itu hadis ini disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabuz Zakah. Sebelum menyebutkan hadis ini, beliau rahimahullah menyebutkan dua ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut. Jika sudah datang, sudah dekat al-maut, baru menyatakan, Rabbi, ya Allah, ya Rabbku,
tundalah kematian ini supaya aku bisa bersedekah dan bisa berbuat amal soleh, menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jangan, kata Allah, jangan seperti ini. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian suatu hari tidak ada lagi padanya transaksi jual beli, tidak ada lagi padanya, tidak bermanfaat lagi pada hari itu persahabatan akrab ketika di dunia, ya, teman bisnis, ya, teman bekerja, ya, yang dahulu di dunia saling meminjamkan modal, ya, ketika ini turun penghasilannya dibantu, masya Allah, teman setia luar biasa sehidup tetapi tidak semati. Nah, sebenarnya nggak ada sehidup semati. Nah, sehidup saja. Nah, karena setelah mati nggak ada semati. Masing-masing sendiri, masing-masing ngurus urusannya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua hadis ini juga bagian daripada sekian dalil yang menunjukkan perintah dan himbauan untuk bersegera di dalam beramal. Mumpung masih diberi kesempatan, sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah duduk di masjid, iya, diberi kesehatan oleh Allah, bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki, ya, ke masjid, alhamdulillah. Nah, dijalani, disyukuri dalam bentuk bersegera. Nah, bersegera. Nah, talabul ilm, nah, menuntut ilmu agama ini juga barakallahu fikum, amalan-amalan yang lainnya. Nah, bersegera, jangan ditunda. Jangan ditunda. Nanti kalau sudah diberi oleh Allah penghalang, berat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu menghalangi dia dari menuntut ilmu, dari ibadah, dari bersedekah, akhirnya dia tidak mampu berbuat. Enggak mampu. Nah, sebentar saya mau menuntut ilmu, tapi beri kesempatan saya beberapa bulan ini menyelesaikan beberapa bisnis. Target saya ini aja nih, ini aja sebentar. Ya. Nah, subhanallah. Begitu sampai di sana, betul-betul Allah bukakan. Nah, pintu dunianya, Allah buka. Ah, berhasil lagi. Nah, iya ya. Tapi sebentarlah. Nanti dua bulan lagi saya sedang melakukan kontrak sekarang. Ya. Nanti sebentar. Waduh, terima kasih antum mengingatkan saya. Terima kasih akhi, syukran. Nah, tapi enggak dilaksanakan. Nah, terus Allah bukakan lagi. Ya, ini namanya istidraj. Istidraj, diulur oleh Allah, diulur. Nah, sampai tidak terasa ternyata dia sudah di hadapan dia al-maut. Di saat itu dia menyatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Nah, kemudian menyatakan laula akhartani, ya Allah, kalau seandainya kau tunda sejenak saja al maut ini supaya saya bisa berbuat. Tapi semua itu didustakan oleh Allah. Dusta, kamu itu hanya berangan-angan, berjanji saja. Maka dari itu cepat berbuat, cepat, jangan ditunda. Nah, barakallahu fikum. Dalam semua amalan dan ini membutuhkan adanya ta'awun, membutuhkan adanya saling membantu, saling mengingatkan. Gak mungkin kita berjalan sendiri. Kita manusia kadang lupa, kadang ingat, kadang benar, kadang salah, kadang semangat, kadang tidak semangat. Maka dari itu perlu adanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau ada saudara kita yang lagi malas, datangi. Ya akhiana, melihat antum sekarang kurang semangat, antum sibuk nampaknya dengan ini, sibuk dengan itu. Kapan antum mau belajar? Kapan antum akan mengetahui hukum-hukum yang telah Allah wajibkan kepada antum? Nah, ya, kapan? Dulu anda melihat antum rajin sholat berjamaah, dulu saya rajin melihat antum begini. Mana sekarang? Kenapa begini, akhi? Cepat kembali, cepat diingatkan. Nah, diingatkan. Bahkan kalau perlu difasilitasi. Ya. Saudara kita yang sempat turun semangatnya, sempat lupa, diberi fasilitas, ya, sesuatu yang membuat dia semangat lagi, tumbuh kembali kemauannya. Nah, sehingga membutuhkan ta'awun, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kalau enggak,
syaitan saja, musuh kita itu bertahun. Ya. Syaitan bertahun di antar mereka, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan, ya. Memberikan teknis, gimana teknisnya untuk menghancurkan si fulan, bagaimana caranya untuk membuat fulan ini patah semangat, bagaimana untuk menjadikan si fulan ini ria, bagaimana untuk menjadikan si fulan ini kibir, sombong, bagaimana menjadikan si fulan ini enggak mau belajar, terus begitu. Syaitan bekerja sama terus. Nah, sekarang ini syaitan sedang nunggu, ya. Nah, tunggu yang mana ini? Yang itu. Ini. Ya. Ini pintarnya anak, ya. Biar puji dia, puji, ya. Biar dia tambah seria, ya. Luar biasa. Ini anak, kasih cobaan sedikit, kasih ini. Nanti dia putus semangatnya. Terus syaitan dari waktu ke waktu, nah, membidik kita ini, nah, dibidik, nah, ya, lebih jitu dari sniper yang dulu di Ambon itu yang digedung-gedung, nah, lebih jitu dari itu, nah, ditunggulah syaitan mana, cakas, nah, oleh karena itu kita butuh tahun kerjasama di antara kita, nah, fulan, kenapa enggak taklim, rumahnya jauh, dijemput bilang, tak telepon, di SMS, saya jemput antum ya, gitu. Diingatkan, barakallahu fikum. Hakadah. Nah, kalau kita bisa ber-SMS, ya, sekedar dalam perkara duniawi, kenapa kita enggak bisa waktu mendekati sholat, ya, mendekati sholat, kalau enggak mau rugi Rp350, misalkan janjian, ya akhi ana miskol antum. Kalau miskol berarti kita waktunya taklim. Ya akhi ana miskol antum, berarti sekarang kita ketemu di masjid. Ya. Paham? Ini penting. Saling bekerja sama. Dengan teknologi yang ada ini, ya, dimanfaatkan teknologi. Nah, diingatkan, sekarang waktunya sholat, waktunya ini. Nah, diingatkan, ya fulan, inginkah anda bersedekah? Nah, sampaikan satu hadis tentang sedekah, kirim Rp350. Ya, kecuali sama-sama fleksi hanya berapa? Rp90. Ya. Murah. Nah, padahal kalau kita beli tahu berontak Rp500. Tahu berontak itu minyaknya kolesterol. Nah. Ya. Jadi barakallahu fikum. Kadang-kadang kita memang kurang pandai melihat seperti ini. Kita ini, ya. Kadang-kadang dihitung-hitung. Kalau kita santai yuk, beli apa? Kerupuk berapa? 1000, 10. Kan kerupuk. Padahal uang 1000 itu tadi ada kawan yang ingin belajar menulis, mau beli pena seharga Rp1000 enggak punya uang. Bukan tidakkah dia mau datang? Dilihat ada kawan yang miskin. Antum enggak punya pulpen nih. Tolong tulis ilmu dengan pulpen ini. Masya Allah. Setiap dia menulis ilmu dengan pulpen yang antum sedekahkan, itu terus antum mendapatkan ajr, mendapatkan pahala pulpen. Nah, pulpen saja Rp1000. Ada beberapa ikhwan mau beli sabun enggak bisa. Sabun untuk mandi, ya, enggak ada. Nah, mau pinjam sama temannya malu. Kita lihat, ya, akhi. Nah, enggak usah inti butuh apa. Terlalu malu dia. Enggak, saya enggak butuh apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung cari. Ini si fulan katanya kurang begini, dia mau beli obat, enggak ada. Dia ada obat. Ini ada buku tulis. Subhanallah, kalau kehidupan seperti ini terasa nikmat, terasa betapa indahnya kehidupan menjalankan sunnah, menjalankan Islam, terasa ukhuwah. Nah, maka barakallahu fikum, banyak-banyak doa kepada Allah agar kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk kita diberi taufik, ya, taufik untuk beramal. Bukan taufik untuk berilmu, tetapi sebatas itu, tapi taufik untuk beramal. Banyak-banyak doa kepada Allah, semoga kita dibantu untuk bisa beramal dengan apa yang kita ketahui semaksimal yang kita mampu. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Ana persilakan. Naam. Fadhlan. Kita datang kemudian kita kira-kira ini kita lagi kita sampai kita akan segera sholat. Jadi kita nggak berlama-lama di sana.
justru ada jalan keluar yang bagus di saat seperti ini. Nah, sekaligus menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak baik, di waktu yang sama mendapatkan sesuatu yang baik dan bahkan melaksanakan sunnah, yaitu sholat sunnah rotibah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Ya, sholat sunnah rotibah qabliyah ba'diyah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Jadi sambil menunggu, ya, sambil menunggu rame-rame itu, sholat di rumah, doa. Oh, sudah kurang 2 menit mau komat, keluar. Nah, ya, sunnah itu sebaiknya di rumah. Nah, sholat sunnah kecuali fardu. Nah, kecuali sholat fardu jika kita mampu. Tapi kalau di rumah mau sholat sebentar anak nangis, waduh, akhirnya gendong anaknya nggak jadi sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini dia keluar ke masjid, sholat di masjid. Nah, barakallahu fikum. Cari di masjid yang sepi, yang nggak rame. Nah, lainnya lawang kita sholat sunnah di masjid. Allahu akbar. Di sini baca, rame bacanya. Pernah terjadi di masa Rasul, sekian sahabat membaca zikir dengan rame, Rasulullah keluar menuju masjid, kemudian Rasul mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mengeraskan suaranya, jangan kalian mengganggu dengan suara-suara kalian terhadap yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah, irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Doa yang tenang, yang pelan suaranya, diperkecil, sesungguhnya engkau tidak berdoa memohon kepada zat yang tuli atau sesuatu yang tidak ada. Innama tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian ini berdoa memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi memang repot kita mau sholat sunnah di sini wami kanan kiri. Nah, rame. Enggak apa-apa Ustaz, hitung-hitung melatih khusyuk. Nah. Rasul manusia paling khusyuk di suatu hari Rasulullah sholat. Allahu Akbar, sholat. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan selesai salam, mali unaza la'allakum taqra'una khalfa imamikum. La taqra'u illa bi Fatihatil Kitab. Yani Al-Fatihah. Kenapa tadi aku di waktu sholat kok seperti ada orang yang menyaingi aku di dalam bacaan, mengeraskan suaranya. Rasulullah ini manusia paling khusyuk, enggak dibuat-buat khusyuknya, memang khusyuk betul. Nah, ya. Selesai sholat mengingatkan, siapa tadi? Nah. Aku terganggu, kayak disaingi bacaanku. Jangan kalian lakukan yang seperti itu, jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surat Al-Fatihah. Pembahasan fikihnya nanti di pelajaran fikih, tetapi yang bisa kita petik dari sini bahwa disunnahkan ketika kita membaca zikir, ya, itu dengan suara yang lembut, suara yang tidak mengganggu, kecuali dalam beberapa bentuk zikir yang memang datang nas dari Al-Quran ataupun sunnah bahwa di sana disunnahkan untuk mengangkat suara. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, itu tidak bertentangan dengan sikap al-mubadarah. Kalau kita di masjid mau terganggu, ya lah bas di rumah sholat sampai waktunya mau komat datang masuk ke masjid. Nah, itu tidak bertentangan dengan sikap al-mubadarah. Nah, mungkin ada yang lainnya. Tolong. Bagaimana dengan orang yang berhutang atau juga dianjurkan untuk sedekah? Yang hutang. Punya hutang yang dia punya. Membayar hutang atau bersedekah? Bayar hutang dulu. Karena sedekah mustahab, hukumnya tidak wajib. Menyelesaikan hutang wajib. Nah, ya fulan mana hutangnya ente kok enggak bayar? Ya akhirnya bersedekah, masa ente menghalangin orang dari sedekah? Keliru. Nah, punya hutang ya dibayar hutangnya ya akhi. Nah. Jadi maksudnya berlomba-lomba di sini, ya jangan sampai yang wajib dikalahkan. Nah, jangan sampai yang wajib dikalahkan, barakallahu fiik. Nah, jadi gitu maksudnya. Nah, tetap harus hutang didahulukan karena membayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya mustahab. Nah, di daerah kami setelah masuk subuh itu
sebelum subuh dia sudah azan lebih dahulu. Jadi kami mau jamaah di mana itu, jadi saya tidak jamaah di masjid. Jamaah dengan anak saya karena masih belum masuk subuh dia sudah. Lah bagaimana bisa tahu bahwa belum masuk subuh sudah azan? Itu jam 4 sudah azan di sana. Dan munculnya apa fajar itu kan masih kurang dari setelah jam 4. Lebih jam tadi. Bisa tahunya bahwa fajar terbitnya setelah jam 4? Dari mana? Keluar, dari rumah. Masih petang itu. Ya sudah azan. Rumah antum di mana, di kampung gitu? Iya. Lah ngelihatnya gimana caranya? Allah berfirman, nah jazakallah. Ini perlu diingatkan ikhwan. Dari pertanyaan yang antum tadi itu banyak ikhwan mengeluhkan hal yang sama. Nah, bahwa azan di masjid-masjid itu belum masuk waktu fajar. Ya saya tanya seperti yang saya tanyakan kepada antum sekarang, gimana taunya? Kalau fajar belum, ya saya lihat Ustaz, gimana caranya? Ya nunggu nanti itu muncul di sebelah timur. Lah ya kalau bagaimana tahu bahwa itu cahaya fajar atau bukan cahaya fajar? Di depan rumah kita, di kampung kita, itu kan banyak rumah yang ada lampunya itu. Ya. Nah, hatta kita naik ke gunung dulu, kita naik ke mana itu ya? Daerah mana? Arjasa apa? Al-Muhim, terus ke daerah sini juga. Itu di arah timur ya, kita melihat banyak rumah penduduk yang di situ sudah ada cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ini menghalangi kita untuk bisa melihat fajar dengan tepat. Kadang-kadang cahaya fajar sudah terbit, tetapi karena terhalang oleh cahaya lampu, ya akhirnya kita mengira bahwa fajar belum terbit. Ternyata sudah terbit. Ini terjadi kepada beberapa kawan waktu itu ketika menaikin kapal. Kapal Rinjani dari Surabaya menuju mana? Ambon. Nah, selama 3 hari 3 malam di kapal itu, akhirnya beberapa kawan mengira bahwa sholat yang dilakukan di masjid kapal itu belum masuk waktu sholat pada jamaah kedua, nunggu. Akhirnya kapten kapal, Pak siapa? Kapten Hamid ya, itu mengingatkan. Ya ditanya gimana tahunya kalau belum masuk waktu? Ya itu belum nampak. Besok, dia bilang besok. Kapten kapal nahkoda itu belajar ilmu kelautan, arah ya, arah angin, tempat munculnya cahaya terbitnya, itu belajar mereka sekolah. Nah sudah besok, besok ayo sini. Nah masih di tengah lautan ini. Kalau tengah lautan kan nggak ada lampu ya. Nah nggak ada warung ya, nggak ada. Barakallahu fiik. Nah sudah. Nah ini sudah lihat ya, lihat ini. Sana ternyata iya, ternyata betul. Jadi yang dilakukan di masjid betul. Nah maka dari itu memang benar fajar itu dilihatnya di ufuk timur, yang cahayanya begini itu fajar shadiq, kalau cahayanya begini fajar kadzib. Tapi kita punya kemampuan enggak melihat? Pertama, ini pertama pertanyaannya, kemampuan diri kita dulu. Yang kedua, lingkungan kita mampu enggak kita dengan kondisi keadaan yang seperti ini? Maka dari itu sudahlah, sholat bersama jamaah di masjid ya, tetap sholat bersama jamaah di masjid. Nah bersama kaum muslimin, insya Allah waktunya sudah masuk, insya Allah ya. Barakallahu fiik. Nah mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di waktu insya Allah. Nah mudah-mudahan apa yang kita kaji ini benar-benar menjadi sebab taufik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.